Assalamualaikum, salam sejahtera. Semua saya gunakan decoder TNT Star yang terbaru S9 2019, yang boleh recon Silain, Skynet, Nick Media dan berbagai-bagai lagi. Nah, ini adalah decoder yang terbaru. Dia boleh join untuk Biski, IPM, Skynet, Astro, semua boleh. Jadi support untuk channel. Okey, ke atas saya sudah pasang. Sudah pasang untuk chatting. Saya nak buat tunjuk Teletria untuk Tycon IPM punya biskin, dan masukkan frekuensi IPM yang FTA dan biskin. Okay, kita tunjukkan. Bila dia dah keluar macam ni, kita pergi ke gambar dan satellite untuk edit add frekuensi. Ke atas itu adalah frekuensi satellite. Kita tekan satellite list, tekan ok. Kat situ ada tulis merah tu add, hijau tu edit, kuning di remote ni ada tulis ada gambar, di remote ni ada tulis ada gambar, hijau delete yang biru scan. Kita akan guna, kita tekan button merah untuk masukkan slide add. Bila add ni kos tu, kita akan masukkan nama IPM saja untuk genetic panel IPM. Untuk besarkan tulisan, kita ikut warna di bawah, tekan page warna hijau. Okey, kita pergi kan kiri dan kanan untuk adjust untuk adjust tulisan. Kita akan pergi IPM, tulis IPM. So di pada untuk save, kita tekan warna kuning, warna kuning save. Okey, bila tekan warna kuning, luar ni untuk perlukan sekali, kita tekan 078 hanya untuk perlukan sekali. Ada apa-apa kalau nak benda lain, ada masalah benda ni, nak mudahkan kita tahu perlukan sekali simpan confirm. Okey. Okey, sudah confirm. Biar macam tu. Kita pergi ke LMA free frekuensi. Tekan button initial. Initial 9750 scan 10600. Okey, tekan okey. Lepas tu di set 1.0. Ya, di sebelah kita tekan. Kalau guna tak guna tak apa, tak guna diset, tekan satu saja. Kalau guna diset, mengikutkan kabel daripada diset nombor berapa, kita ikut atas logo yang diletak kabel tu. Saya guna diset nombor 2. Okey, semua ke bawah tu dah okey. Tekan exit, tekan yes. Are you sure to save? Okey, yes. Okey, bila dah siap macam ni, kita akan edit frekuensi transponder. Okey, kat sini ada tulis. Kat sini ada tulis site. SAT site. Tekan site. Ikut gambar di atas ya. Okey, bila site ni kita tekan guna kuning merah add satellite. Okey, kita akan masukkan frekuensi. Frekuensi saya dah tanda kat sini. Dan tanda untuk masukkan. Okey. Yang pertama kita akan masukkan nombor 1 2 2 7 2. Kita turun ke bawah, kita tekan 3000. Okey. Lepas tu kita akan tengok polarity apa yang tulis dekat situ, H ke atas V. Kita
tekan V. Okey, kita save. Bila save, dia akan jalan lah. Maksudnya kita add sampai habis ya. Kita add satu-satu. Kita add satu lagi. 1, 2, 3, 5, 5, 3,000 V material. Okey, kita add balik. Tambah satu, dua, tiga, satu, tiga. Yang simbol red ni 3,000 ya. V battery ya. Ikut yang di bawah rasanya tu. Okay, kita try masuk frekuensi satu. Baiklah, sampai habis ya. Ribu sama juga kriteria. Okey, ikut masih habis. Quality ni hash. Frekuensi tu. Ok, kita semua sekali kita simpan dalam ni 11 untuk frekuensi yang guna bisking atau yang free saja. Yang berbayar ni kau tak dapat lah. Bayar boleh pakai silang ya. Ok, kita akan kita keluar sekali, exitkan remote. Bila tekan exit di remote, kita akan masuk balik slide leave. Ok, tekan ok. Kita pergi bawah sekali. Tanda tekan tengah. Tekan tengah di remote. Dia tekan ok di remote. Ada nama tanda right. Channel ni kena ikut dekat sini. Nak bobo frekuensi ke apa, tekan merah. Nak edit, tekan hijau. Nak edit, tekan merah. Okey, kita akan tunjukkan untuk scan yang saya dah masukkan frekuensi tadi. Bila kita pergi scan, turun bawah lalu. Bila berata, turun bawah. Lepas tu kita tanda, kita ikut gambar di atas, tekan biru untuk scan. Ok, kat sini ada tulis scan time satellite satu saja, FTA on. Untuk FTA FTA untuk FTA kita tekan no eh. Scan channel, channel atas kita, kita scan radio dengan channel TV. Ok, kat sini ada tulis biscan channel mode. Biscan, biscan ni maksudnya frekuensi yang kita masuk tadi tu, kalau kita guna biscan akan hilang. Kita guna full channel, scan untuk channel saja. Okey, kita try dekat bawah scan. Kan okey.
Dia tekan OK, dia akan buat, dia akan dapatkan channel tu. Ini adalah pen drive saya sudah bubuh whisky dalam ni untuk scan. Untuk channel bayar tak dapat lah, channel biskin, biskin, guna biskin saja. Channel bayar kena bayar, tak ada free. Benda kodan ni spot untuk silai dan support untuk Nick Media semua, daripada yang free tak berbayar. Ok, kat sini frekuensi saya dah masuk dah tadi. Frekuensi dah masuk. Channel ni untuk yang frekuensi free saja. Untuk tak keluar tu kena tunggu, kena kalau tak keluar channel tu memang dia bayar. Yang free saja. Channel sini yang free banyak juga. Ada banyak. Banyak sekali. Pastikan frekuensi anda tu kuat ya, untuk tarik kena IPM. Okey. Baik juga lah, kita tonton yang channel free saja. Ini tak guna recorder, tak perlu, tak guna recorder original, kita hanya guna recorder ni je. Ok, kita tengok frekuensi kat sini, tengok frekuensi biskin, biskin sini sudah saya masuk tadi, sebelum tu saya belum masuk. Channel ni kita tunggu dulu dia keluar, lambat sikit lah. Sebab dia pakai biskin. Nak cepat kena tunggu. Sebab benda ni frekuensi guna biskin. Biskin ni kena masuk lah setiap kali. Channel lekat, channel tak ada gambar, kena tukar. Nak ubah cara kata, nak ubah suara Inggeris ke atau bahasa asal, kita tekan audio dekat remote ni. Kita tekan bawah audio mode. Audio mode kita pergi ke sana, kita tulis drone. Kita pergi left. Kita berguna left. Bahasa asal sama juga. Dia ada dua bahasa tu, kita buka kat bawah macam left. Okey. Dia cakap bahasa-bahasa. Sini-sini boleh lah, semua boleh lah, tapi tengok pada frekuensi apa benda. Malaysia ada satu. Ada tiga. Ini bukan original IPM ni, kita guna apa? Guna TNT Star Edge. Okey. TV Ejrah Malaysia. Okey, kita semua ni kalau ada yang free tu dapat lah. Yang free yang pakai frekuensi, dan untuk berbayar pun boleh juga, tapi berbayar kena pakai, guna silai dengan internet ya. Semua boleh sini. Tengok pada frekuensi apa, frekuensi channel. Channel ada boleh, ada tak boleh. Sebab ni saya tak boleh set lagi. Saya nak channel susung apa, pergi sini. Nak susun channel, kita pergi ke gambar TV. Kita tekan TV channel list. Ok, tekan ok. Untuk nak buang channel yang tak ada tu. Contoh kita nak buang channel ni. Contoh kita tekan edit biru. Warna biru. Ok, tekan sekali lagi add, untuk delete di yang biru. Kita tekan di back one, back one. Maksudnya buat satu sama satu. Okey, kita pergi. Dia ada tulis pangkah tu. Lalu kita tulis pangkah. Kita terus exit sekali. Contoh ni. Exit sekali. Dia ada tulis itu. You sure to sit. Yes. Maksudnya kita akan buat nombor tu. Okey. Contoh nak susun apa semua macam tu juga. Susun pergi kat sana atas
tekan sekali, turun. Itu kita save. Is that it? Okay, kita ke channel. Channel banyak, tapi ada yang cerita orang putih, ada cerita yang ni channel berbahaya, tak boleh nak guna ni. Ini kita pakai original, tak boleh guna untuk channel ni. Sebab ya, channel ni bukan produk biski ya. Channel ni original. Untuk channel yang tak original, hanya IPN saja. Guna biski. Biski ni selalu update ya. Selalu update, kena masuk ke sini. Bila masukkan video sini, kita akan pergi ke key edit ni, kita pergi ke edit. Kalau dah masuk pendrive, kita import je merah, tekan merah je. Tekan merah, dia akan import. Mana benda tu, benda tu akan masuk dekat bis. Kat sini dia boleh support. Dia boleh support daripada atas. Ini Biskin Power MG Cup Bis Tablet. Macam-macam lah, semua lah sini ada dalam 2, 4, 6 apa, sebelah macam tu lah, lebih kurang. Okay, nak channel sini semua. Decoder ni boleh set sekali dengan My TV ya. My TV semua boleh set sini. My TV semua boleh set. Saya tengok channel My TV boleh dapat tak. Memang boleh dapat ni channel My TV. Semua boleh. Kita scan je. Contoh itu. Tapi nak channel My TV kena masukkan area UFF. Scan balik untuk channel My TV ya. Kita guna Singapura lah. Kita guna Singapura lah, mudah. Kita guna Singapura, kita scan. Untuk auto lah senang. Ini auto mudah sikit nak buat kerja. Pastikan antena anda tu ke pemacar TV atau My TV berdekatan kawasan anda untuk liputan saja. Untuk liputan area. Kalau segena tak kuat, tolong pastikan segena tu kuat untuk menarik segena My TV broadcasting. Pastikan UHF antena. Okay, channel My TV dah keluar. Untuk RTMC TV, TV3 Media Prima BNC dah keluar.